Komen. Kita nih jadi sebenarnya aku punya satu pertanyaan loh Pak ke Bapak Pak selama kita nge-host di sini. Ini pertanyaan buat Kakak Dudi juga, buat Om Drummer juga. Tiga bujang ini biarin aja. Saya, tapi kan menurut saya pribadi gitu kan buat kakak Torang, terus kakak Damai itu kan bujang-bujang seperti kita kan masih bisa kanan-kiri ya gak? Yuk. Nah kan itu kan bebas gitu, wild horse gitu kan kita kan ya. Gila, wild Mustang. Tapi kan Bapak kan sudah terikat gitu, manfaatnya emang ada Pak? Apa? Manfaatnya. Oh iya dong. Jadi itu rezeki pasti berkali-kali lipat, ya kan? Terus juga tujuan lo tuh jelas gitu, melangkah kemana tuh jelas. Woi, iya kan? Iya. Gue kalau misalnya keluar rumah, iya. Itu gue jelas tujuannya. Gue bilang sama istri gue, sayang, aku keluar rumah. Untuk mencari sesuap nasi. Dan segenggam berlian. Dan segenggam berlian untuk kamu dan anak-anak. Wah. Wow. Coba dia ngeliat apa cewek-cewek yang gue flirtingin di sini, apakah dia gak ngamuk apa? Kalau kalau mau membahas tentang itu, kita juga harus nanya dari perspektif perempuan dong. Oh iya. Ya kan? Ini juga seorang wanita cantik yang sayang sekali dia sudah menikah. Banyak hati pria retak dan patah hati. Oh gitu. Karena dia telah menikah. Siapa dia? Kita panggil ini dia, Joanna Alexandra. Bagaimana Ayu Sita Fufu Fafanya? Salah. Oh iya. Mirip ya? Enggak. Bukan Ayu Sita ini, bukan. Ini Joanna ini. Joanna Alexandra. Hai Joanna. Hai. Kak, udah menikah, nggak boleh. Yang nikah nggak boleh. Jangan dirayu. Yang boleh merayu dia adalah yang sudah menikah. Silakan Kakak Dudi. Ayo, silakan Kakak Dudi. Kakak Dudi, ayo. Eh, jangan. Sekali-sekali main bas gitu loh Kakak Dudi. Dami, sini lo berani nggak ngerayu? Kamu sekarang umurnya berapa? 27. Pernikahan kamu sudah? Udah 7 tahun. 7 tahun? Kamu menikah dari umur 20? Iya, 9 tahun. Wah, menikah muda ya? Iya. Enak main. Sekarang masih muda juga kok. Sekarang juga masih muda, 27. Oh iya. Baby udah ada baby? Baby udah bukan baby lagi 2. Hah? Kamu anaknya udah 2? Anaknya udah 2 dan udah bukan baby. Anak lagi. Lu badannya kayak badannya bujuk budak. Lu kagak dikasih makan apa gimana? Gak, udah bukan baby. Kalau masih baby mungkin masih agak lembut gitu. Kan udah gede. Oh iya. Oh. Iya. Yang paling tua umurnya berapa? 23 kan? Oh, dia menikah umur 4 tahun dong. Kok bisa? Iya. Yang paling tua 7 tahun bentar lagi. 7 tahun bentar lagi. Okay. Lucu banget. Mari kita lihat berita tentang pernikahan yang satu ini. 6 manfaat menikah bagi kesehatan mental. Membangun kepercayaan, menghargai pasangan, menjadi baik, menjadi kreatif, menciptakan harapan, dan mencoba hal-hal baru. Oh, ini pantesan mental Bapak bagus ya. Mental saya terganggu ya. Iya, itu dia. Oh, iya. Tapi sebenarnya tidak sehat buat kesehatan keuangan ya sebenarnya. Enggak lah. Tapi setelah menikah rezeki langsung wah, luar biasa kan? Iya, ada aja pokoknya deh. Pasti buat anak-anak, kan? Buat sekolah, apalagi sekolah buset mahal banget ya. Oh, sekolah. Oh, nggak ngerti dia, belum ngerti. Yaudah, kita aja deh ngomong. Iya, betul. Iya. Sekolah anak kamu berapa? Saya mau bikin ini dulu ya, Pak. Apa? Jamblang, mau jamblang. Masuk jamblang ya, tadi ya.
Tapi benar ya, kamu setuju nggak dengan itu tadi bahwa jadi ada trust, menghargai pasangan. Iya, jadi tadinya hidup sendiri kayak biasa egois, biasa sendiri. Sekarang ya harus berbagi sama pasangan gitu. Luar biasa. Mantap. Hebat, hebat. Such a young age, tapi sudah dewasa ya. Iya, iya. Oke, itu dia tadi manfaat menikah kan. Nah, ini kita punya tanda-tanda orang harus segera menikah. Mari kita lihat. Ini Bu. Iya. Terus kapan nikah? Wah, ada sniper dari belakang bro. Langsung itu kayak di GTA mati. Iya, iya. Coba ditanya ya. Coba ada lagi. Apa nih? Lagi nyuci. Ini cowok-cowok lagi masak. Oh, takut kena minyak. Kalau yang ini lebih parah ini, bukan cuma masak yang sendiri. Tapi ya pokoknya ini harus segera menikah lah yang orang-orang kayak gini. Ya ampun. Galau, Cin. Kasihan amat, ada bunga di belakang buat apa lagi. Ya. Aduh. Aduh, dia nikah dengan bunga di belakangnya tadi. Dia gak dapet jodoh, Pak. Aduh, ya ampun. Yang ini juga harus nikah nih, ini harus nikah nih. Wah, cakep juga nih. Besar juga ya? Apanya? Sofanya itu. Oh, iya. Menonjol ya? Apanya? Sofanya. Oh iya. Loh? Dia ngapain? Loh dia bersih-bersih di mall. Bersih-bersih di mall ya? Iya. Nona, tapi di rumah pakai bantuan atau ngerjain semuanya sendiri? Pakai bantuan, tapi kalau bisa dilakuin sendiri, enggak, ya dilakuin sendiri lah. Oh, contohnya? Contohnya, kalau aus ya ambil sendiri. Masa gitu, sih? Kan? Masa sih? Masa? Oh iya. Udah gitu? Apa terus kalau sama suaminya juga minta bantuan atau? Ada kalau masakin makan. Oh iya, atau masang genteng. Kalau masak jujur ya, aku nggak bisa masak. Kamu nggak bisa masak? Nggak bisa masak nasi. Tapi bisa. Nggak bisa masak nasi? Bisa, cuma bisa masak nasi, masak mie instan. Wow. Gitu deh. Masak air bisa? Ya bisa lah. Oh iya. Masak air biar mateng. Iya. Iya. Okay. Tapi yang paling suami suka dari kamu tuh apa? Tentang apa? Apa ya? Gak usah dijawab. Lu mau tau gak, Pak? Apa? Suami dia suka dari dia apa? Apa? Keseluruhannya, Pak. Iya, betul. Iya, gila. Lu kenal banget sama suaminya tuh gimana? Kenal banget sama suaminya? Lu pernah jadian. Coba, kalau ini yang berikut ini. Seseorang udah bisa bertindak seperti ini, berarti dia udah bisa menikah. Ya ampun. Apaan sih? Baik, sayang. Itu dia. Dia berkorban supaya pasangannya itu bisa. Itu apa sih? Itu manjat. Ada lubang kurang lebih tingginya 2 cm lubangnya. Ya, lubang. Itu ada lubang terus si cowoknya tadi tengkurap ya, Pak. Tengkurap biar supaya biar bisa lewat. Jadikan aku pijakanmu. Oh, jadikan aku keset rel kamu ya. Oh iya. Luar biasa itu. Coba kita lihat yang berikutnya ya. Waduh. Buset. Singset amat ya. Wah, yang begini. Mas Boy. Gaspol Mas Boy. Aduh, muka lo gue bayarin. Gila. Aduh. Gaspol Mas Boy. Wih, sikat. Yut. Wih. Apa ini? Waduh. Kalau kakak Dudi mah langsung makan semuanya. Apanya? Es krimnya. Sama batang-batangnya. Oh iya dong, sama batang-batangnya. Iya. Kita kebetulan es krimnya rasa buah ya. Iya. Terlihat. Kalau yang berikut ini udah kelihatan banget mau nikahnya itu udah kebelet banget ya. Oh.
Buset. Wow. Di Jerman suplex. Buset. Main banting aja tuh. Kabur. Itu bang itu. Terus mana bunganya? Bete lah. Gila di take down, men. Gila di Jerman suplex. Gila ya kayak Chris Benoit ya zaman WWE. Iya. Oke. Apalagi Pak, ada ciri-ciri terakhir nggak? Mungkin Nona Joanna ada nih ciri-ciri terakhir buat orang yang harusnya udah nikah. Kayak dia banget. Mungkin kalau mau cari suami harus yang kayak Zanang gitu ya. Iya. Coba kita lihat lagi ini juga ciri-cirinya. Oh ini. Beb, nikah yuk. Nggak dulu deh, Beb. Kenapa emangnya, Beb? Aku kan masih sekolah. Ya udah hari Minggu aja nikahnya kan gak sekolah. Lah, iya bener. Wah, ngebet amat ini ya. Oh iya, bener juga. Gaspol, Mas Boy. Iya, luar biasa. Itu tanda-tanda nikahnya. Tapi sebagai kata, mungkin kata penutup gitu. Apa yang membuat lo akhirnya mantap untuk menikah? Supaya dia juga bisa mantap untuk menikah tuh. Dia lagi bimbang nih. Antara nikah atau pokoknya kalau mau nikah ya jangan nunggu siap deh, nggak siap-siap nanti ada aja kayak yang kurang. Jadi kalau mau nikah ya take the step aja untuk yes, saya mau menikah gitu. Oke, itu dia. Oke, nanti masih ada Joanna, kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Tetap di The Comment. Belakangan, adon best jam sambil, juga. Sambil nyanyinya tuh yang kayak micing-micingin mata gitu. Wiu. Benar. Gunawan, Anjasmara. Iya, belakangan. Adon best jam. Adon best jam. Oh, gue pernah tuh gondrong sama belakangan kayak adon best jam. Gue pernah, gue SMA. Iya. Serius, gue gak bohong. Untung zaman dulu belum ada sosial media ya. Iya. Oh, iya. Cristiano Ronaldo ya? Cristiano Ronaldo. Ini selebriti Hollywood loh. Masa Tom Cruise pakai behel? Oke, Ki. Oh, Miley Cyrus, Selena Gomez.